tempat pembukaan. Pembukaan apa mang? Lupa saya. Mei. Di sini nanti akan dijadikan tempat apa, Rizka? Nah, jadi disinilah aku hidup dan bermain bersama saudara-saudaraku. Jadi ini lokasinya dekat kok teman-teman, dari Bakri nih, nanjak terus sampai Pengoreng, terus ada tanjakan, ngelewatin PT apa ya, lupa sih, PT yang ada cerobong-cerobongnya itulah. Naik ke atas lagi PT Bau, dari PT Bau lanjut lagi ke kiri, sampai deh di Pengurukan ini. Ini reklamasi loh, tadinya pantai sekarang jadi daratan. Ya, di sini sudah siap-siap tempat wisatanya. Di situ ada pantai Habibah. Habibie ya. Teman-teman kalau mau jalan-jalan langsung aja ke sana. Di sana bagus tuh. Jadi ini teman-teman yang dinamakan Pantai Habibie. Nanti di sini akan dijadikan tempat wisata yang bertempatan di Salira. Teman jangan lupa mampir ya ke Pantai Habibie Salira. Oke. Pantai itu ya dia. Situ ada jualan apa aja, Di? Makanan enak. Nah, Rizka udah pernah berenang ke situ belum? Berapa kali? 5 kali. Really, di sini senang enggak? Ada apa aja di sini? Ada laut. Ada kepiting. Jadi teman-teman kalau mau panggangan di sini aja, tahun baru kita jangan kemana-mana. Jadi teman-teman polisi di sini aja. Oke, ada kata-kata terakhir buat subscriber. Jadi teman kalau mau ke danau, di situ ada danau apa? Labunta. Di situ juga ada danau kecil teman-teman. Jadi kalau mau lihat-lihat sana. Kalau pulau di mana? Oh, itu pulau terkecil di Indonesia. Kita berenang juga ke situ bisa. Ya, kita saksikan. Inilah penampakan Salira. Maaf ya, ada suara angin. Gimana Prilly? Seneng gak di sini? Ngomong ger, Mang. Iya. Iya, ning kene Prilly wis pirang balen. Iya, bae. Situ ada PT apa sih? Mei. Itu PT pembakar PLTU ya. Uap pakai batu bara. Dan di situ ada gunung. Teletubbies. Ya kan, Teletubbies. Apa? Tubis. Oke, nanti kita mau ke Suralaya. Ya udah teman-teman, kita mau pergi dulu. Dadah semuanya.